dah sampai lah KL tu. Ya. Yeah. Tu apa namanya tu? Sunway Putra punya hari. Ya, dah sampai dah. Oh, sampai KL sudah. Yeah. Sekejap gila. Sekejap gila. Betul dah sampai dah. Oi. Sudah. Dah jadi ni dah. Dah famous dah tu video. Video si Christian Bale. Ya. Ya. Sampai sudah. Sampai sudah. Belakang dia sudah. Kalau nak cari apa di Starbucks tadi. Ada rasa makan ya? Ada. Kamu ya? Makan di kedai Jepun. Boleh ya? Apa nama kedai itu? Kedai Roasted. Okay. Makan di Roasted lah. Ya. Ya, hari, dari hari tu lagi kamu kusuh kan, tak, ya. Tak ada apa-apa. Mau cari baju batik. Ah, ya, ya, ya. Ada jual ke baju batik? Saya pun mencari baju batik, betul-betul. Tolong datang hari tu. Mau ada baju batik ke? Tak ada. Oh. Hari tu ditanya, bila nak pakai batik? Saya cakap, nanti saya beli. Ha. Hari Rabu ke Khamis baju batik? Khamis. Yelah, kita pergi Roasted, kita pergi Soko terus kan? Yelah. Stokin kamu. Tanya, gimana kamu jemur? Ha? Gimana kamu jemur? Ha? Gimana kamu jemur tu? Kamu ada jemur ke? Tak ada jemur. Oh iya kah? Ya. Tak nampak. Tak tahu bagaimana benda tu. Tapi saya nampak dekat kasut kamu di luar tu ada satu stokin. Ha, yang tu je lah. Yang lain nak, aku tak tahu bagaimana. Iya kah? Satu tu je stokin. Satu je kamu. Boy tu dia Mexican bun sebenarnya. Okay. Ya. Rasa macam tu memang rasa Mexican bun. Oh. Aku dah try dua tempat lain selain daripada Roti Boy tu. Macam tu je. Nama roti tu Mexican bun. Dua-dua sama rasa. Rasa dia sama ya. Ya, dengan apa ni? Roti Boy. Pada pengen kamu okey sedap kah? Ya. Sedap kah? Oh, aku suka gila. Asalkan dalam dia kosong. Oh. Kalau macam dia bun yang macam dalam dia tu mampat dengan roti, ya, yang tu kurang. Kamu tak kurang sikit lah. Ha, aku mau dia dalam tu kosong baru rasa lembut dia. Oh. Pas dalamnya kosong macam ini ada apa ni? Butter ke? Oh. Ada kopi. Ada kopi ke? Tujuh tu. Ha? Tujuh dah tutup. Ya kan? Tujuh kan? Ada kalau mau pergi ada 2 jam lebih lagi. Bis kalau ada tayar motor tayar 4 kan? Motor tayar 4. Ya, scrambler. Ha, dekat Perancis sudah ada dah.
Jaga. Orang guna motor tayar empat. Selamatkan. Ah, selamat. Apa nama dia tu saya lupa dah. Kalau dia motor tayar empat tu apa nama dia? Saya lupa dah. Di Perancis dia ada dah. Dia kecil, dia taklah macam luas sangat macam scrambler ATV tu, dia punya anjaran antara roda dia. Dia tapi kecil sikit lah. Pendek sikit. Ah, tapi memang tapi kamu nak kalau kamu nak tergelincir tu taklah semudah motor tayar dua. Ya, betul betul. Ha. Motor tayar dua kamu kena menungkat atau pakai kaki. Hmm. Ataupun kalau dia bergerak kena kamu kena pastikan dia laju supaya dia maintain stabil. Di Perancis kan? Di Perancis. Ya. Dua yang motor empat tayar. Hmm. Tayar dia kecil. Tapi dia masih boleh menyelinap sini lah. Boleh menyelinap. Tak, tak lebar dia, kan? Dia bukan ATV, lebar macam ATV tapi dia bukan juga motor dua tayar, dia empat tayar. ATV tu apa? ATV yang macam yang Stone Cold suka bawa. Oh. Siapa scrambler apa? Scrambler. Yang kan? Stone Cold suka bawa. Yang orang selalu bawa. Ah, yes. Yang saya bawa di Terengganu hari tu. Best kan aku? Oh, best, best. Saya sangat suka bawa benda tu. Sangat suka. Itu first time saya bawa dalam hidup saya. Di Terengganu tu. Sangat, saya sangat suka bawa benda. Sekarang orang tak ada buat ting-tong, apa ni, ting-tong Street Fighter 5. Padahal dah lama dah tu game keluar. Tahun 2000 berapa? 2017 ke 2016 Street Fighter 5 tu. Basin lah. Ha? Base kan? Ya. Yeah. Rumor show off dengan orang yang baru first time. Kau pakai Alex. Oh lama, dapat goal lho Alex aku. Oh, tira lah. Okay. Cuba lawan dia pakar Nur. Sekali ada yang apa ni, yang memang tera gila mau show off dekat situ habis. Ya. Yeah. Macam budak je pada.
Paradigital? Tutup gak Paradigital? Tak pasti sekarang. Dia tengah renovate gak? Boleh kot, renovate kot. Tu ada event ke apa tu? Ada acara. Next time lah. Saya okey.